Sebanyak 26.000 anak usia 6 hingga 12 tahun di Kota Cimahi, pemirsa, sudah melaksanakan vaksinasi. Dinas Pendidikan Kota Cimahi pun mencatat sudah 54% lebih vaksinasi untuk anak dan target selesai vaksinasi hingga tanggal 17 Januari mendatang. Antusias vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 12 tahun di Kota Cimahi sangat tinggi. Dari target 47.000 anak, sudah 26.000 anak yang sudah melaksanakan vaksinasi di sekolah maupun di instansi-instansi kedinasan negara. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pendidikan mencatat sudah 54% lebih dari jumlah target anak telah divaksinasi. Dalam satu harinya sebanyak 5.000 hingga 10.000 anak ditargetkan untuk melakukan vaksinasi. Anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Alhamdulillah dari target sekitar 47.000 per hari kemarin sudah 26.000 lebih. Dan hari ini target adalah 10.000. Sehingga mudah-mudahan sampai tanggal 17 sudah bisa masuk PTM atau pembelajaran tatap muka. Sehingga target 2 hari ini kita kejar, mudah-mudahan bisa selesai. Alhamdulillah Cimahi sudah sekitar 50% lebih untuk anak-anak usia itu tadi 6-11 tahun. Ditargetkan vaksinasi untuk anak akan selesai pada 17 Januari mendatang dengan capaian 100% agar pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dan juga mengantisipasi varian COVID baru seperti Omikron. Hingga saat ini sementara di Kota Cimahi untuk kasus COVID-19 tercatat nihil atau 0% angka kasus. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.